Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat pelajar kita semuanya. Kali ini kita akan bahas latihan soal atau soal penilaian akhir semester 1 kelas 5 pada mata pelajaran bahasa daerah. Tentunya saya sampaikan juga bagi kalian yang ingin melihat soal-soal pada tema lainnya, kalian bisa melihatnya pada video yang terdapat di link di deskripsi video ini. Caranya silakan kalian ketuk judul pada video ini, lalu di bawahnya akan keluar link deskripsi video pembahasan soal-soal lainnya. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Dolanan tradisional iku gunane supaya bocah dadi A guyub rukun, A bisa, B bisa juara, C tukaran, D bisa egrang. Anak-anak semuanya, di sini dolanan tradisional, permainan tradisional ya, iku gunane supaya bocah dadi, gunanya supaya bocah jadi, jawabannya adalah guyub rukun. Nah, jadi gunanya untuk permainan tradisional itu agar anak-anak bisa rukun. Berikut soal nomor 2. Ing ngisor iki tuladane dolanan tradisional kejaba A dakon, B selektur, C bedengan, D optimus. Nah, anak-anak semuanya di sini menanyakan di bawah ini yang merupakan contoh dari permainan tradisional, kecuali berarti yang bukan permainan tradisional di sini adalah optimus. Adapun dakon, selektur, betengan ini termasuk permainan tradisional. Berikut soal nomor 3, wacanan kang patiti ya. Perhatikan, baca dengan baik dan seksama. Jam 6 isu aku wis dandan melipis, seragam abang putih, dasi lan topi uwis tak kanggo. Dino iku arep melu lomba enggrang ing stadion. Jam 7:30 rombongan wis tekan ing stadion. Ing kono wis rame amarga para peserta lomba dolan tradisional sing wis podo teko. Wacan ing dhukur kelebu wacan jinis A narasi, B deskripsi, C argumentasi, D persuasi. Ya, anak-anak semuanya, di sini sangat jelas, di sini ada kronologis cerita. Lah, kronologis cerita, maka ini menjelaskan jenis narasi, sehingga jawabannya adalah A. Kemudian soal nomor 4. Urutan kang ono ing wacan ing dhuwur yaiku A jam 9 aku wis siap, jam 10 budal menyang sawah, B jam 6 aku sarapan, jam 7 lebih 30 tekan stadion, C jam 6.30 aku wis sarapan, jam 10 tekan sekolah, D jam 6 aku wis siap, jam 7 lebih 30 tekan stadion. Anak-anak semuanya, urutan kang ono ing wacan ing dhuwur kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada jam 6 isuk. Berarti jam 6 isuk berarti ini. Kalau tidak ini berarti ini, karena lah ini jam 6 isuk. Berarti jam 6. Kemudian seragam abang putih, dasi lan topi wis tak kanggo dino iku arep melu lomba ing grang stadion. Jam 7:30 lah. Di sini berarti ada jam 6 isu ini, kemudian jam 7:30 lah ini. Berarti jawabannya adalah ini. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 5. Kita scroll ke atas. Oke. Salah siji titikan atau ciri-cirinya teks narasi yaitu A kronologis, B antagonis, C protagonis, D kritis. Anak-anak semuanya, ciri-ciri dari teks narasi yaitu adanya kronologis, sehingga jawabannya adalah
A. Berikut soal nomor 6. Kronologis iku maksude ya iku A. Nyeritakake kanthi temenan, B. Nyeritakake kedadean urut waktune, C. Nyeritakake kedadean urut paragane, D. Nyeritakake kedadean karo alasane. Anak-anak semuanya, yang dimaksud dengan kronologis itu nyeritakake kedadean urut waktune. Misalkan tadi itu jam 6, kemudian makan sarapan pagi, kemudian jam 7.30 sudah tekan stadion lah. Itu menunjukkan nyeritakake kedadean urut waktune. Sehingga jawabannya adalah B. Kemudian soal nomor 7. Pawarto asale saka tembung warto kang tegese A. Ukara, B. Laying, C. Tulisan, D. Kabar. Jadi pawarto itu asale saka tembung warto, kang A teges itu adalah kabar ya. Ya, jadi kabar, berita. Nah, seperti itu. 8. Koran kang terbit ing saben dina iku diarani uga A. Kalawarti, B. Ariwarti, C. Sasiwarti, D. Pekeari. Jawaban yang benar adalah Ariwarti. Kalau kala tertentu atau beberapa hari sekali itu namanya kalawarti. Karena ini sependino setiap hari, maka jawabannya adalah Ariwarti. Kemudian soal nomor 9. Pawarto kang asale saka kedadean langsung atau nyata, lah ini. Langsung atau nyata diarani pawarto A. Opini, B. Fakta, C. Campuran, D. Lokal ya. Di sini kata kuncinya langsung atau nyata. Maka jawabannya adalah fakta. Berikut soal nomor 10. Ing ngisor iki kelebu basa rinengga. Kejaba itu kecuali. A. Saroja, B. Entar, C. Campuran, D. Lingga. Anak-anak semuanya, kita lihat di sini basa rinengga iku antara lain saroja itu rinengga, kemudian entar juga rinengga, kemudian campuran itu basa rinengga. Adapun lingga ini bukan termasuk basa rinengga. Jadi di sini yang kecuali ya, kecuali, maka jawabannya adalah D. Berikut soal nomor 11. Kita bersihkan dulu, kita naikkan ke atas. Nomor 11. Ya. Tembung loro kang teges podo digandeng dadi siji dianggo bareng duwe teges mbangetake diarani tembung A. Campuran, B. Sarujo, C. Entar, D. Dasanama. Anak-anak semuanya, kata kuncinya di sini adalah dua kata yang kalau digabung jadi satu, digandeng dadi siji, dianggo bareng duwe teges mbangetake. Menguatkan bangetake. Lah ini merupakan tembung sarujo, anak-anak. Tembung sarujo itu contohnya seperti ini, gagah, perkasa. Jadi sudah gagah, sudah perkasa lah. Itu sangat sangat bangetake lah, seperti itu. Kemudian nomor 12. Tembung loro digandeng dadi siji nuake teges anyar diarani tembung A. Campuran, B. Sarujo, C. Entar, D. Dasanama. Anak-anak semuanya, tembung loro digandeng dadi siji nuake teges anyar itu mempunyai arti baru. Lah, dua kata kalau digabung kemudian menjadi arti baru, mempunyai arti baru, maka ini disebut dengan tembung campuran lah. Contohnya itu seperti tepo sliro, kemudian ayah angkat lah. Itu ada dua kata digabung menjadi kalimat, menjadi kata baru dan mempunyai arti baru. Kemudian soal nomor 13. Ing ngisor iki tuladane tembung sarujo kejobo, berarti kecuali ya, Sekti mandraguna, B. Babak bundas, C. Dawa tangane,
D gagah pideksa. Lah, ini yang dinamakan dengan tembung sarojo itu dua kata yang tujuannya untuk membangetake. Nah, kayak ini sakti mandraguna, ini sakti sudah mandraguna, semakin sakti ya berarti. Ini tembung sarojo. Babak bunda setelah juga tembung sarojo. Dawa tangane, ini bukan tembung sarojo ini, yaitu tembung campuran. Jadi ini kayaknya jawabannya, karena di sini yang ditanyakan kejobo, kecuali. Sedangkan gagah pideksa ini termasuk tembung sarojo. Nah, berarti yang bukan adalah dawa tangane. Kemudian soal nomor 14, ing ngisor iki tuladane tembung camboran, yaiku A. Nogosari, B. Padang Jinglang, C. Atus Keringet, D. Ajur Mumur. Anak-anak semuanya, di sini yang merupakan tembung camboran yaitu Nogosari ya anak-anak semuanya. Padang Jinglang ini merupakan tembung sarojo karena mbangitake Padang Jinglang. Adus Keringat ini tembung entar. Kemudian Ajur Mumur ini merupakan tembung saroja. Jadi yang tembung campuran adalah Nagasari. Berikut soal nomor 15 anak-anak semuanya. Praupane peteng kaya ono babsing didelekake. Tembung kang kecitak miring ya, yang tercetak miring, tegese ya iku A. Seneng banget, B. Susah, C. Bingung, D. Gelo. Anak-anak semuanya, yang dimaksud dengan praupane peteng ini itu menandakan bahwa orang tersebut itu lagi susah, sehingga jawabannya adalah B. Berikut kita scroll ke atas untuk melanjutkan ke soal berikutnya. Ya, ini tadi sudah. Sekarang soal nomor 16. Wacanan Kang Patiti ya. Silakan kalian baca dengan baik. Bapak pucung renteng-renteng koyok kalung, dawa koyok ulo, pencokanmu wasi miring, sing disobo si pucung mung turut kuto. Tembang ing dhuwur kuwe jenenge tembang A. Mas Kumambang, B. Turmo, C. Kinanti, D. Bujung. Anak-anak semuanya, tembang ing dhuwur kuwi ya, tembang ini jenenge tembang. Kita lihat di sini, sini sangat jelas Bapak Pucung lah ini kata kuncinya. Berarti ini ya tembang Pucung. Berikut soal nomor 17. Tembang mocopat ing dhuwur awujud cangkriman. Batangane ya iku A. Kalung, B. Sepur, C. Prau, D. Tumang. Anak semuanya, bisa kalian lihat di sini Bapak Pucung renteng-renteng koyok kalung, berarti berantai-rantai kayak kalung. Dawa koyok ulo, berarti ini panjang. Kemudian pencokanmu wesi miring, berarti terbuat dari besi. Sing disopo si pucung murut mung turut nang kuto, berarti ini biasanya pergi-pergi ke kota. Lah ini merupakan batangannya yaitu sepur anak-anak semuanya. Kita lah tahu bahwa sepur itu panjang, renteng-renteng dan terbuat dari besi miring ya, dan biasanya ke kota. Lah itu. Kemudian soal nomor 18, tembang mocopat cacane ono A. Songo, B. 10, C. 11, D. 12. Anak semuanya, tembang mocopat itu banyak yang mengatakan ada 11 macam. Berikut kita scroll ke bawah. Iya, kita ke soal nomor 19. Tembang mocopat iku kaiket ing telung paugeran. Kejaba A. Guru Padha, B. Guru Gatra, C. Guru Laku, D. Guru Wilangan. Anak-anak semuanya, tembang mocopat itu ada aturan tertentu, ada guru gatranya, ada guru lagunya, ada guru wilangannya. Lah yang bukan yaitu guru Padha. Karena di sini
kejaba kecuali. Kemudian soal nomor 20 anak-anak semuanya. Mendung peteng ing praupane. Mendung peteng ing praupane Sotin banjur owah dadi udan brebel-brebel brebes mili. Tembung owah dadi udan tegese ya iku A udan, B banyu, C tangis, D keringet. Anak-anak semuanya, di sini kita lihat mendung peteng ing praupane kan artinya susah. Sotin susah kemudian menjadi tangis sehingga jawabannya adalah C. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 21. Kita gunakan Microsoft Word untuk mempermudah menjawab. Ya. Kita gunakan Microsoft Word untuk mempermudah menjawab. Oke. Soal nomor 21. Wocon sing gambaraki ketatehan kahanan panggonan nganti sing moco koyok-koyok ngalami koyok sing ono ing wacan kelebu karengan jinis. Ini merupakan cerita yang seakan-akan pembaca itu ikut mengalami sendiri. Lah itu dinamakan jenis paragraf atau deskripsi ya, paragraf deskripsi. Itu. Kemudian soal nomor 22, urutan kedadean sing ono wacan diarani ya kronologi atau kronologis. Kemudian soal nomor 23, festival dolanan tradisional dianakake ing alun-alun kabupaten. Ukara pitakon sing maduk kanggo jawaban ing dhuwur yaiku berarti kalimat tanya yang cocok untuk jawaban di atas adalah kira-kira apa? Iya. Teng pundi festival dolanan tradisional dianakake, yang artinya di mana festival dolanan tradisional itu diadakan. Berikut soal nomor 24. Bima ora weruh yen ibune wis teko, basa krama lagune ukara ing dhuwur yaiku ya Bima ora menjadi mboten semerap, ora weruh berarti mboten semerap yen ibunipun sampun dateng. Nah, ini Bima ora weruh yen ibune wis teko, basa kermolugune Bima mboten semerap yen ibunipun sampun dateng. Berikut soal nomor 25. Kang dadi bakune ukara pokok kuwe arane iya namanya ide pokok. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 26. Bocah-bocah katon padang atine. Padang atine kelebu tembung entar ya, karena artinya tidak sesuai aslinya ya. Padang atine. Jadi artinya tidak ada lampunya maksudnya ya, karena ini tidak mempunyai arti sebenarnya, hanya kiasan semata. Soal nomor 28, Parmin iku bocang sing titik-titik senengane njupuk barangi kancane. Tembung entar sing maduk kanggo njangkepi ukara ing dhuwur yaiku ya yang sering mencuri njupuk barangi kancane itu berarti dawa tangane. Berikut soal nomor 29. Ya, Parmin 20. Oh, ini keliru ya, 27 maksudnya ya. 27 tadi dawa tangane, kemudian 28
berarti 28. Ini 29. Pucung, kuwi jinisi tembang mojopat kang wujud cangkriman ya, banyak pertanyaan. Nah itu kemudian soal nomor 29, guru wilangan lan guru lagune tembang pucung yaiku ya guru wilangane. Untuk pucung, tembang pucung itu adalah 12, kemudian 6, kemudian 8, kemudian 12. Selanjutnya untuk guru lagu nih itu ada U, A, kemudian baris kedua A, selanjutnya I, kemudian A. Nah itu bisa kita lihat dalam contoh tadi yang pucung tadi. Nah ini guru wilangannya 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lah 12, kemudian ini 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian guru lagune U, A, I, A, berarti ini U kalung, ini A, ini I miring, kemudian A lah ini. Baik, kita langsung ke soal nomor 30. Tandang gula yang ditulis nganggo aksara Jawa yaiku, ini tadi sudah saya persiapkan lebih awal. Untuk tandang gula seperti ini, aksara do, kemudian no, kemudian ngo, kemudian ditaling dari tandang, kemudian go disuku, kemudian lo tandang gula. Anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal untuk penilaian akhir semester 1 kelas 5 bahasa daerah. Jangan lupa untuk saksikan video pembahasan soal-soal yang lainnya dengan kalian melihatnya pada video di link di deskripsi video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe bagi kalian yang belum ya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.